Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dalam channel Ali Fasca Kreatif. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat kaos kaki anti ranjau. Maksudnya yang biasa pergi ke pantai, cari udang, cari kepiting, cari kerang. Di sana itu penuh dengan sisa-sisa tiram, sisa-sisa kiong dan sebagainya. Atau yang biasa ke sawah sahabat, yang penuh dengan kiong juga. Maka kaki kita itu rentan untuk terkena sahabat, sehingga mudah luka. Kalau kita tidak menggunakan alas kaki, maka kita pasti akan terluka sahabat. Sedangkan kalau menggunakan sepatu, pasti berat sahabat. Kenapa? Karena sepatu itu ketika kena lumpur pasti melekat sahabat, alot jadinya, sehingga langkah kita itu merasa berat. Atau terkena air, pakai sepatu itu berat sahabat. Untuk beli sepatu pantai harganya sangat mahal. Yang paling enak itu sahabat, yaitu menggunakan kaos kaki saja, bukan sepatu. Tapi menggunakan kaos kaki pun itu tidak akan menjamin akan tidak terluka, karena kaos kaki itu hanya terbuat dari kain dan itu bisa sobek dikarenakan tajamnya batu karang. Maka saat ini saya akan membuat sebuah kaos kaki yang anti sobek. Maaf pada episode kali ini mungkin agak sedikit jorok karena kaitannya dengan kaki sahabat. Langsung saja, apa saja yang harus kita siapkan? Tentu yang pertama adalah kaos kaki. Kaos kaki. Kemudian yang kedua adalah sisa ban sepeda motor bagian dalam sebagai alasnya nanti. Mari kita kerjakan sahabat, bagaimana langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita potong dulu sisa ban bagian dalam sepeda motor ini menggunakan gunting. Selanjutnya, ketika kita ukur ban ini sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu ukuran kaki kita. Lebih mudahnya kita mengukur ukuran kaki kita adalah dengan sepatu kita ataupun sendal kita. Saat ini saya akan mengukur dengan menggunakan sendal saya saja. Maaf sahabat, jelek sendalnya. Kita mendapatkan ukuran sandal kita semacam ini sahabat. Selanjutnya kita akan merekatkan ke kaos kaki yang telah kita miliki. Bagaimana cara merekatkannya? Ini agak sulit sahabat untuk merekatkannya. Kalau umpamanya langsung dijahit seperti ini, sulit. Maka lebih mudahnya adalah ini, mungkin yang trik yang memang jarang orang ketahui, yaitu kita masukkan sendal kita ke dalam kaos kaki ini. Contoh, nah kalau sudah semacam ini sahabat, maka ini sangat mudah untuk menempelkannya. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah kita lem bagian bawah, bagian ini, lem ke bagian bawah, lem di tengah saja sahabat, ke bagian bawah kaos kaki kita, lem. Setelah ini sudah melekat lemnya, maka biar gak berpindah-pindah lokasinya sahabat, hanya sebagai gak pindah-pindah lokasinya. Kemudian kita jahit bagian sininya. Benang jahit yang saya rekomendasikan jangan hanya menggunakan benang jahit baju sahabat. Kenapa? Karena itu mudah putus. Maka kita biasanya menggunakan benang pancing semacam ini, PE. Ini kuat sahabat. Atau menggunakan benang pancing lainnya seperti halnya
senar pancing, boleh. Cara penjahitannya, jangan langsung dijahit masuk keluar, tapi diputar sahabat penjahitannya. Seperti hanya mungkin, maaf, saya akan tunjukkan mungkin kaki saya diputar sahabat. Dimasukkan, diputar sehingga bagian atas ini benar-benar menempel, yang membuat lumpur atau kerikil tidak masuk ke bagian sela-sela antara ban dan juga pas kaki ini. Dan ini sangat praktis dan sangat enak sahabat. Ini adalah contoh yang telah saya buat dan ini saya sudah gunakan dan alhamdulillah enak sahabat. Agar semakin kuat sahabat ban ini, karena ban ini juga bisa rusak karena terkena tajamnya batu karang, maka kita lapisi lagi ban ini menggunakan waring. Dan itu agak sedikit kuat sahabat. Tapi saat ini saya tidak punya waring sehingga saya tidak bisa melapisinya dengan waring. Mungkin itu saja ilmu yang bisa kita pelajari bersama hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.